upgrade pengereman tapi ganti piringannya doang yang lebih lebar. Nah, kira-kira efeknya apa nih? Nah, jadi gini, sistem kerja pengereman di motor itu desainnya dibuat agak jauh dari titik tengah di bagian velgnya atau roda. Kenapa kayak gitu? Ya, karena biar si kampasnya ini bekerja dengan maksimal ya. Jadi efeknya cengkeraman rem itu lebih pakem. Nah, gimana jadinya kalau piringannya diganti yang lebih lebar? Otomatis jangkauan rem si kampasnya jadi lebih panjang. Teorinya gini nih, semakin jauh dari titik tengah roda, itu bikin beban dan kecepatan radius putar roda jadi lebih besar. Efeknya rem jadi lebih kuat mencengkeram piringan cakram dan juga bisa memperpendek jarak pengereman. Duh, agak susah sih dijelasinnya. Nih agak-agak ke arah fisika nih. Masih kurang jelas nggak? Kalau kurang jelas, komen aja di bawah. Oke?